Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur rencun ngaritan dimanapun panjang berada Salam ngarit salam saya esek esek, esek esek Dari Blitar Utara lur Lurku di kesempatan di video kali ini Saya berkunjung ke Apa kandang mas? Kandang Safaat Farm. Safaat Safaat Farm. Nah ini Dimana ini ada dua pedet hunter ini karena saya setiap kesini rata-rata stoknya itu pedetan semua ini mas hari ini ada berapa ekor ini stoknya mas ada empat ekor empat ekor untuk pedetan bukan dua ekor total semua ini ada berapa sembilan ekor sembilan ekor dan ini tadi yang paling menarik buat saya berkunjung ke sini karena kemarin baru mendatangkan pedetan ini lulur nah ini ini tadi kalau saya tanyakan katanya sementara biar di kandang agak lama dulu. Kuwi kan omongi lho rek minat mau nego pokoknya e pantas mesti oleh. ini <laughs> lho ini pedetannya yang ini. Nah, ini untuk bawahnya seperti ini. Ini badannya bagus cuma memang belum begitu isi karena mungkin dari petani perawatannya kurang intensif Mas ya perang intensif dan ini ada stok lain pedetan karena hari ini rame belanja pedetan ini jantan-jantan ada tiga ini mas ya yang selain itu lur ya. ini juga kalau sedulur minat ini boleh dinego masih kira regone disebutnya apa Japri ya mas? Ya. Japri Mawon nah ini jadi eh, saya perlihatkan stoknya saja lur nanti kalau eh, sedulur semua ada yang minat nanti bisa menghubungi nomornya nanti Nah ini bisa di Japri langsung nanti Nomornya nanti bisa dicek di video lur. Itu saya perlihatkan juga dari belakang yang Paling istimewa itu Ini Ini ada si mental Kemudian ada limusin juga Ini yang satunya Tidak kelihatan Oh dicencang tak langkah lur. Hmm. Ini ada jantan limusin petak. Hmm. Kiaman semua. Nah, ini bumbung masuk sekalian kita perlihatkan ini. Ini Memang bilangnya tadi saya tanya biar bertahan pun toh, kalau jenengan uh, minat nanti di screenshot dikirim mas yang ini mintanya berapa. Nah, kalau uh, istilahnya jenengan penawarannya sudah sesuai dengan kualitas sapinya, insya Allah nanti bisa pindah ke kandang jenengan nih Ya, wongin guyang lur ya Masih pedet, usianya berapa mas? Usia 10 bulan kurang satu hari. 10 bulan kurang satu hari. Ya, ini 10 bulan gitu ya, Lur ya. Nih. Jenengan amati mungkin mesti jenengan tertariknya ke arah yang sini, khususnya bagi eh, yang hobi sapi yang bagus-bagus. Jadi saya videokan agak lama biar jelas jenengan untuk mengamatinya, Lur. Oke. Okay. Nah, ini. Oke syukur dukur Memang Nih. Emang kalau uh, tanduknya tanduknya ini agak genjah, Lur. Pertumbuhan tanduknya agak malah. Nah, itu loh tingginya. Kira-kira piro, Mas? 130. 130 ya. Ini estimasi tingginya karena memang enggak uh, ada meteran oh uh, gitu monggo yang minat ini nanti bisa di screenshot ditanyakan langsung untuk harga-harganya di sini yang harga minimalis juga ada kalau ini perkiraan usia berapa mas yang seperti ini mas 6,5 bulan 6 bulan mas ya setengah bulan yang ini mungkin hampir sama kalau yang tengah ini agak gede ini kan tengahnya persapi biar ya, nih mas ini kemudian di sana juga ada stok kila, ada juga dua ini bakalan nih mas. Ini ada bakalan. Ini usianya satu tahunan untuk yang satu dua. Kalau untuk yang sebelah sana satu dua tiga itu buat anu itu apa istilahnya kelangenannya loh, tidak dijual, dipelihara sendiri. Ini jadi ada dua jemoko ini ada bakalan informasinya untuk usia kurang lebih sekitar satu tahunan mas ya satu tahunan ini ini masih tidur karena kenyang ini untuk yang dua ekor ini nanti bisa di screenshot screenshot kemudian ditanyakan hmm. harganya biar enak nanti negonya lur nih hmm. okay. jadi sementara untuk yang bisa dinego itu ada 6 ekor saya bilangnya 6 ekor itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini saya ikutkan bisa dinego karena insya Allah pokok penawarannya cocok pasti dilepas Intinya bukannya mau cari untung banyak enggak. Cuma disesuaikan dengan kualitas sapinya mas ya Karena memang untuk sapi-sapi seperti ini nyarinya juga sulit ya mas Atau mas nomornya yang bisa dibungi bisa disebutkan aja Kalau ayah itu rutin upload ya mas stoknya, Ayo, Facebooknya Ayah Ayah Azril, kemudian sosmed lain mungkin TikTok kan ada, ada mas, ada. namanya mas, juga. Oh sama, nah itu nanti bisa dipantau karena untuk setiap ada stok baru biasanya langsung dinaikkan ke itu story di TikTok, kemudian dipostingan Facebook juga itu dulurku. Nah oke okay, dulurku mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini Karena ini harinya juga Jumat Semoga aja nanti di video kali ini uh, Bisa membawa hasil saya silaturahmi ke sini Nanti untuk sapi-sapinya bisa laku Jadi di video ini juga ada manfaatnya itu mas ya iya, iya, iya. Selain memberikan informasi ke sedulur semua Oke okay, dulurku mungkin cukup sampai sekian uh, Salam sukses putra sapi Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh